ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Tetap semangat buat semuanya, sukses dan selamat menyaksikan Sang Proklamator, mantap. Okay. Sang Proklamator, mantap. Terima kasih. Sang Proklamator, mantap. Sang Proklamator, jaya terus. Amin. Amin. Semangat buat semuanya. Semangat. Yo. Sang Proklamator, mantap. Mantap. Oh, mantap bos. Bagus itu bos. Bagus. Halo guys. Bawang murah. Ya. Buat yang laris, Pak. Ayo. Laris manis. Laris. Yang laris. Alhamdulillah, bagus. Bawangnya bagus. Ada di sini, Pak. Sudah dapat. Bawangnya? Sudah full. Nambah lagi. Masih banyak. Ya. Semangat bos ya. Tambah sukses, tambah sehat, tambah lancar rezekinya. Semangat. Sang Proklamator. Semangat bos. Sip. Tetap. Rudi, sampai hari ngalah Probolinggo agak sedih, petaninya bawangnya murah, penyakitnya banyak. Iya. Jadi tidak seberapa gairah hari ini. Meskipun kasih telur tetap tidur. Tidak semangat dah. Tidak semangat bawangnya murah, penyakitnya banyak. Tambahin madu. Kalau kurang tahu kalau tambahin madu. Tiga mas. Harga 14.13. Ya, seperti badan sehat. Kerja. Alhamdulillah. Kerja terus. Sip. Semangat bos. Probolinggo semangat. Mantap. Kasihan petani, yo. Sip. Alhamdulillah bos. Saya bos sehat walafiat. Ya. Yang bos saya muda kota saya. Tak semangat dengan ya. Ini bos. Aduh. Ada umur ya bos. Dari kerana kelang terus. Bos akan berbagi dubudah bos. Acok. Dubudah bisa bono bos. Bangga aki bos. Dua lo ya. Ni bos. Dia berbudah paling muda bos. Baru orang tani sukses. Ya. Itu sudah bos. Sip. Cuma dapat ini to. Aduh. Kosong. Juragan pusing ni leh nganet to ini. Uangnya belum dapat. Harganya murah. Tidak ada pemasukan mas Royo. Oh, semangat. Semangat. Terima kasih. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan dan sahabat tani semuanya tanpa terkecuali. Semoga di hari ini tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Dan juga bagi kawan-kawan yang baru saja menemukan channel ini, diharap dan dimohon untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke berbagai media yang kawan-kawan punyai. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya, kemudian pilih semua agar tidak ketinggalan video-video terbaru, video-video terupdate dari channel kebanggaan kita bersama, yakni channel Sang Proklamator. Dan juga biar kami bertambah semangat lagi untuk selalu membuat dan mengupload video-video terbaru terkait situasi dan kondisi dan juga harga bawang merah. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, sudah agak lama kita tidak menyapa saudara-saudara kita yang berada jauh di sana, saudara-saudara kita senasib seperjuangan para petani, khususnya para petani bawang merah, lebih-lebih para petani bawang merah Probolinggo.
yang mulai kemarin-kemarin sudah pada banyak yang mengeluh terkait untuk harga bawang merah yang selalu naik turun, yang selalu bergoyang untuk harga si bawang merah, yang ini menyebabkan para petani merasa cemas dan merasa gelisah karena harga yang kunjung tidak menentu. Akan tetapi karena bawang merah adalah mata pencaharian satu-satunya untuk para petani bawang merah Probolinggo, oleh karenanya para petani bawang merah Probolinggo selalu saja terus menanam dan menanam dan menanam untuk bawang merah. Dengan tanaman bawang merah yang usia untuk panennya dibanding dengan tanaman-tanaman yang lain seperti tanaman padi dan juga tanaman jagung, tanaman bawang merah lah yang usianya cepat untuk dipanen. Makanya untuk para petani Probolinggo sangat senang dan sangat suka untuk menanam tanaman bawang merah walaupun harganya yang selalu tidak menentu untuk harga di waktu panen, lebih-lebih untuk di saat-saat ini kawan-kawan. Mungkin dari kawan-kawan mempunyai info terbaru, info terupdate, monggo diramaikan terus di kolom komentar agar kita semua, saudara-saudara kita, bisa mengetahui apalagi terkait situasi dan kondisi dan juga harga si bawang merah, biar kawan-kawan dan saudara-saudara kita senasib seperjuangan bisa juga saling mengenal satu sama lain lewat kolom komentar kawan-kawan. Dan seperti biasa di awal video tadi kita sudah menyimak dan menonton bareng-bareng, dan posisi saat ini berada di gudang belakang kawan-kawan, yakni kepunyaan Abah Haji Husen, juragan gaul, juragan ganteng ya. Dan untuk saat ini beliau lagi ada acara keluar, makanya di awal video tadi untuk bos gaul tidak kita videokan karena mungkin masih sibuk acara keluar, dan untuk tanaman bawang merahnya yang sangat banyak menanam di lokasi area persawahan. Baik kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, saatnya juga kita akan menginformasikan harga terbaru dan harga terupdate di hari ini, periode hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. Untuk yang pertama, bawang merah abonan atau bawang merah yang berukuran paling kecil, posisi di hari ini berada di angka 7.500 sampai 8.500 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp750.000 per kuintal sampai Rp850.000 per kuintal. Dan di urutan yang kedua, untuk bawang merah yang berukuran kecil, posisi di hari ini berada di angka Rp9.500 per kilo sampai Rp10.500 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp950.000 per kuintal sampai Rp1.050.000 per kuintal. Dan di urutan yang ketiga, untuk bawang merah yang berukuran tanggung kecil, posisi di hari ini berada di angka Rp10.500 per kilo sampai Rp11.500 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.050.000 per kuintal sampai Rp1.150.000 per kuintal. Dan di urutan yang keempat, untuk bawang merah yang berukuran tanggung rata, posisi di hari ini berada di angka Rp11.000 sampai Rp12.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.100.000 per kuintal sampai Rp1.200.000 per kuintal. Dan di urutan yang kelima, untuk bawang merah yang berukuran tanggung besar, posisi di hari ini berada di angka
Rp14.000 per kilo sampai Rp15.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.400.000 per kuintal sampai Rp1.500.000 per kuintal. Dan di urutan yang keenam untuk bawang merah super di hari ini berada di angka Rp16.000 sampai Rp18.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.600.000 per kuintal sampai Rp1.800.000 per kuintal. Dan di urutan yang terakhir, seperti biasa, yakni bawang merah yang berukuran super jumbo. Untuk bawang merah yang berukuran super jumbo, posisi di hari ini berada di angka Rp19.500 per kilo sampai Rp20.000 per kilo, atau bisa juga dikatakan dengan Rp1.950.000 per kuintal sampai Rp2.000.000 per kuintal. Nah, itulah kawan-kawan, harga terbaru dan harga terupdate di hari ini periode 23 Juli 2024. Tetap semangat buat semuanya, bagi kawan-kawan yang berprofesi sebagai petani bawang merah, tetap fokus pada tanaman bawang merahnya agar nanti di waktu panen bawang merahnya berkualitas bagus, lebih-lebih berkualitas super, lebih-lebih berkualitas super jumbo. Oke kawan-kawan, ramaikan terus saja di kolom komentar bagaimana perkembangan-perkembangan saudara-saudara kita sesama senasib seperjuangan para petani bawang merah. Dan inilah sepak terjang para pekerja-pekerja keras yang berada di lokasi pasar, Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo yang berada di Jalan Raya Sinto. Oke kawan-kawan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sukses, dan kita ucapkan banyak terima kasih. Kita ketemu lagi besok pagi insya Allah terkait situasi dan kondisi dan juga harga si bawang merah. Semoga besok ada berita gembira sehingga bisa membuat para petani semuanya bisa tersenyum manis, bisa tersenyum bahagia. Dengan adanya harga naik, itulah harapan bagi semua para petani bawang merah. Karena dengan harga naik, panenannya bisa membuahkan hasil, membuahkan untung. Dan yang paling terpenting adalah barokah. Oke kawan-kawan, terima kasih.